Aku lihat dulu nih apa-apa aja di komen. Apa nih komen-komen? Pertamax bang, Resident Evil 4, Resident Evil 4, Resident Evil 4, cepetan bang. Bang, RE4 kapan? Bang, kapan lagi dengan RE4? Bang, RE4-nya, bang, RE4, RE4, RE4. Bang, RE4 dong, udah gak sabar. Bang, game Pepsi Man itu kan susah. Ya betul tuh, game Pepsi Man susah. Tuh karena game pakai emulator itu gak susah nih, Chef. Banyak bintang RE4 ya. Oke guys, di video ini gue mau ngasih tahu kenapa aku gak bisa main game Resident Evil 4 guys. Ya guys, aku ada satu alasan saja tidak bisa bermain Resident Evil 4 guys. Yang alasannya itu adalah ini guys, controller rusak guys nih. Kalian bisa lihat kan, udah putus nih. Nah, putus ya anjay. Dan sekarang aku udah beli controller baru. Nih. Murah kok, harganya cuma 1.000, 75.000. Nyambung nih. Jadi aku bisa main. Jika satu rusak, satunya lagi bisa aku gunakan nanti. Ya. Begitu. Pas. Oh ya, aku mau mengucapkan selamat Natal kepada kalian. Selamat tahun baru. Ya itulah mengapa aku nggak bisa main Resident Evil 4 guys. Soalnya banyak banget nih yang minta ya ini. Resident Evil 4, Resident Evil 4, Resident Evil 4 cuma yang komen. Aku ada gamenya, tapi Resident Evil 5 sekarang aku udah main. Lihat nih, Resident Evil 4. Mana nih? Eh, bukan nih. Oh, ini nih. Tunggu. Oh, itu yang SD. Ya, yeah, ini guys. Aku ini aku gamenya. Nah, ini. Aku ada gamenya. Tapi karena kontrolerku ini rusak. Controller. Jadi nggak bisa main. Jadi kalah gua. Banyak banget yang minta Resident Evil 4. Mungkin itu alasannya kenapa aku gak bisa main Resident Evil 4. So guys, sekarang mungkin minggu depan atau 3 hari mendatang aku akan record Resident Evil 4. Ya guys, mungkin itu aja di video penting kali ini kenapa aku gak bisa main Resident Evil 4. Oke guys, sampai segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe to my YouTube channel. Dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya guys. Bye-bye.